Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala ta'ala wa liyakhshal ladina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wa liyakulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala ya ayuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wa amfiqu ala ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wa qala ta'ala shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imatu bil qis. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam man tafaqahu fi dinillah kafallahu ma ahamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ilmi hayatul islam wa bil jahli mawatul islam. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam man kafala al yatima wa li ghairihi hatani fil jannah. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim wa li ghairihi hatani fil jannah. Wa qala ali ibn talib ma nuzilal bala illa bizambin wala rufiyal bala illa bitaubatin. Wa qala al-hukama hubbud dunya raksu kulli khati'atin. Wa qala ta'ala yas'alunaka anil yatama wal masakin. Allahumma rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatami lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafiyan wa fahma wa al-hikna bi salihin. Allahumma inna na'uzbika min alimin la yanfa' birahmatika ya arhamar rahimin. Puja-puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat nikmat karunia Allah, pertolongan Allah, ma'unah serta maghfirah dari Allah yang terus-menerus diberikan kepada orang-orang yang dipilihkan oleh Allah dalam kebajikan sehingga memudahkan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjalani kehidupan dunia dengan leluasa, artinya mudah dalam mencari bekal untuk pulang ke hadirat Allah. Alhamdulillah, walaupun dengan suasana lagi menu keadaan bagi gedahnya di sini, Allah Ta'ala manteng jahitan kemudahan yang beri Allah. Walaupun dalam keadaan tak pegahitanya wana mantang ujian malam baru wana ujian kupu malamnya itu maka teruk wadah itu ke itu dia dah yutuh haitim tu pergi. Maka dalam halnya leh gedahnya baik kecewa-kecewa. Bagi gedahnya mungkin para murid santriwan dan santriwati merita hana temara hana mu'u, hana munu, hana mendi menyemurut lu mu yang paling pah malamnya ilum pah boleh. Bahkan nyu yang dengar malam nyu bibi tiana ruko menyedekati hana ujian mungkin dari tidak bernun dari mene-mene bi gedren ulung dari tiro rame-rame daya wadah rame-rame kabeh dah pegah haba mandung-mandung ku ulung rame-rame tapi malamnya oleh gedanya tapi gedrodrod maka han akan terganggu putra yang rencana dan yang pegah yang menurut keadaan gedanya ino tidak ya. Maka alhamdulillah
Getanya payah tak ingat lagi yang kata buat. Tidak ada pemberian Allah bagi orang yang beriman kecuali itu yang paling baik menurut Allah kepada orangnya. Tanya orang iman, umat Nabi Muhammad, hamba Allah, orang patih di hati aturan Allah, maka tidak ada yang kecewa. Tanya orang iman, hancur kecewa. Bahkan hancur kecewa karena buta rasa dalam jiwa katanya, ma kadara yakunu wa ma la yam wa ma la yakdur lam yakun. Yang terjadi yang nekeun di Allah. Munya atanyan hanaruh dalam takdir Allah, maka han akan pernah terjadi. Artinya hana sesuai rencana katanya dengan rencana Allah, nya tetap ada tak usaha bermacam cara tetap akan jadi kenyataan. Makanya sering-sering mak, tanya berhenti tebak tahu ini untuk ngatenang jiwa. Nawiri yang sering tak baca-baca lagi tanya pulang tanya urung daya. Nyan hampir setiap lihat semayang wirid nyan hantinggai. Ada na wirid-wirid lain nyan doa nyan mesiga na gupakai kun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zaljadi minkal jad. Maya kagejuk li Allah hana thortam, maya kagetam li Allah hana thobri, maya kagetruk janji dengan Allah Ta'ala hana patah hindarkan, dan yang berpaling bermanfaat dalam dunianya itulah pemberian Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nyan adanya lun pribadi jari jaman-jaman berujis masa ayah dimudi lun mentang maya mentang cut lun mentang gelah-gelah salun gelah dua lun gelah leh gelah apa lethik-lethik jamaah yang adanya menyehana takutnya biuri wang balik. Jadi menyatakan dina dukui mung dua gukun Allahumma la mani'a lima ataita yang yukun riwang yukun kelain. Dan katanya lun pribadi alhamdulillah na lun kun bajul-bajul kahna lulu tiga lihat semayang. Men kejadian berdarah faedah ji lun merasakan adanya wadi Allah ngecok pulang sinya lun yang tengah lung sayang saya. Temugah-mugah wadanya meninggai mencut meninggai tadi jauh hara kalau burun roh nak merempak dekat dikata baik, tapi kadang-kadang karena iji menandrawai imengan ngawurang kan berangkat so lepuhan itu so urungnya naga kalen-kalen kadang leurang jepuh bak pandangan melalui media wadanya yang lung pegah. Lun berat, urul lain lebih berat. Kadang-kadang lun yang paling berat, tapi na yang berat urul lain. Artinya terkejut. Tetapi wadahnya nadruk salah tidro, gure duha, sesepuh, urung yang duha, pimpinan, daya, ataupun guru besar, guru senior, bahkan beliau sekarang, ngepercayakan li abu dihunibu yaitu abi lumangin wadahnya jak niak sawa lu niak bekim lu dalam keadaan dukanya na amanah balu hana kekaya biya gelu. Yang pertama lu menteng nantar bak gure-gure lu menteng nantar nantar bahaya nyah ketong kekaya biya berkenan kekibang kekaya biya. Lung tetap panggilan menyebab gure-gure lung ke lung ke huynya sampai lung maya lung menjadi mudi. Bahkan hingga dengan uronyo lung lebih aman lung dengan huy anu. Nebaga nebaca gule Allahumma la mani'a lima ataita dan bahwa tanya nebu kaidah cara ke kejadian ji be. Hai uronyo, nyokel lagi nyok.
Alhamdulillah ada ban perangkapan dengan nasihat-nasihat gure mie gedanyo nada buat gedanyo tawa dengan urang yang jut agama wateka bergeluh kesah hantenang jiwa maka mie ada merempok dengan urangnya benar sebagaimana yang kalian tertulis dalam kitab-kitab para ulama awal ulama ahli ibadah ahli tarikah adalah tabib dokter spesialis yang dapat mengobati jiwa-jiwa yang gersang apalagi jiwa yang jarang memuja dan memuji Tuhan. Alhamdulillah gedanyo na daya dino na bale pengajian dan talungi rata sago maya gedanyo golong ruh urang yang putodro dengan daya han mumada syaram tua tak ibut ataupun tak dengar bet dengan sekedar gedanyo membaca ataupun mendengar daripada media. Untuk tamidah ilmi urangnya mudah mungkin. Apalagi lagi suasana-suasana zaman modern lebihnya. Mangata tamidah ilmi. Atai thik paket du ajubah tagor mo kupi tabong lah. Ataupun na makanan berangka puai ke gede. Tajuk hapi tak pudit. Berilmi atau tamidah lagi tanya urangnya mudah. Na ilmi bahapi. Tapi yang hana bahapi dan tepe sebab berkat. Ilmu itu mudah. Baulanya kan mudah untuk tamita ilmu. Tetapi yang susah ulanya bak tamita berkat. Barakah itu datang daripada orang-orang yang salih, yang ahli dengan agama, dia itu salih dengan ilmu yang telah didapatinya. Artinya orang yang mufhum tentang agama geamalkan sesuai dengan ilmu yang ada. Ya, berkat bak urangnya. Nah, kaje na urang tanya-tanya, eh sama le fala. Eh sama fala ta ibet bahbi ngan terjak langsung bak tempat beut. Sama tahan, tapi fala na. Teman me tanya-tanya, eh berkat ilmu yang tajuk bahbi tatupu dumpe da depe hai urangnya na urang tim tumulis. Kata dong lai kanyo hukum, putra hukum yang hana da depe urangnya. Tinggai tak gede itu bir. Dan tanya tak tahu macam mana yang butuh yang tak ahli sunnah yang tak kena ahli sunnah tak tahu mana. Tapi berkatnya nunggu nyan hana bahapi. Kiman tak mahu dasar ngapi? Kiman tak lagi izin bahapi? Hanya ilmu yang kakak bika izin ber. Bahasa dah nak kurnya. Tetapi menyatakan ditanya kata minta ilmu ya. Apa karena kamu dah jet kami dah melalui HP kadang tapi mak wate merempak orang-orang yang memang gaknya ahli dengan ilmu tamu majara wate pegah tunggu lung na lung dengar dengar ilmunya ba media berangkat sawai dari sawai pegah tak pegah baganya menyemurut draw dan tunggu ilmunya yang lung dengarnya yang lagi nyu yang ibegahinan yang lung dengar itu ikna budoy ada tiada kabudoy. Dia jawab, butuh izin gure adanya ke lum amalkan dalam kehidupan. Dia jawab, jen nyan baru selesai. Ena urun tukang peka behla pulsan beh dalam keizin puil mega nyan nyan mega nyan kita kepilih Tuhan. Hai, mega lagi nyan cara ada pegah mama tu jadi tu buat urut. Yahya tu jadi tu pintu urut hendak bida mak. Pulsan tu kehormat Yahya. Ikatnya ulang, ulang, ulang sama-sama Allah, hamba Allah Ta'ala. Tapi kengkan menang. Jadi Ahmad Deka lagi nyum, na yang muda, na yang anak muda. Artinya, untuk bisa memahami agama, uronyo na yang, na hal yang membantu budaya. Alhamdulillah, tapi mati kemudahannya. Tetapi, jangan pernah getanya menganggap keberkatan itu ada di mana-mana. Tidak ada. Ini berkat. Yang gekan berkat dan gekan rujamun berkat bermakna berkat ada di han mengkarat ada legitanya memahami ala kadar tapi legitanya mudah dalam berbuat ibadah semoga getanya yang na di sini ilmu-ilmu yang ka tabut baju-baju benar beri kemudahan di Allah benar berkat di Allah sebab ni hana berkat ada jahit hati ilmunya hana berfaedah hana yung. Na iya tanya dua buah kulah di rumah. Gerah terdetak. Iya lang kulah kuno. Han tetim je. Han boleh gerah.
Nabui rumah dua buah kosmos. Ban mata kuah dua buah belanga. Engkut punuh atas meja. Tanya dia cukup dia. Tayak tu tak nonton makanan yang na atas meja. Ikro. Mayang duk pro. Bak adat. Payah tak baju. Naura. Igatnya. Na macam-macam ke. Belang ke na gempa na. Tapi igatnya hana getih pelaku tak apa. Ikna mesipu ke katnya. Anak. Maka ilmai amateka mudah nyen ka susah untuk diamalkan. Urang jaman hek ge bagi minta ilmai tapi mangan baga amalkan. Munya urang ja buat dan gula dan rameda urang ja buat lawenya dan ilmai untuk yang na dalam kita kurunya tinggal da download. Berangkat tong. Ida yang mesti hawa ada ilmu dalam kita bulan ada keberah itu kumpulin nyen tinggal kami taling teh matang tak tulis set paket ataupun kajak bawa wifi tak tinggal itu bil tinggal kita baca orang zaman dari berenuman ikhau lah buah naji kerja membulian berian baru teruk nak kerja kuatai kewainan putra yang nak hajan yang kebilik urai berkat hingga dengan dia meninggal berbeda maka kepada adik-adik yang mantang tengah buat adat berangkaban le ketanya mudah le nyoba ta mita bek ta anggap adom doa bek tak temanya mbak Google nyu yang lunu pega nyu makara ta tanya tapi pe petah bagure ketanya yang tempat tanya be tekedi tanya tanya mita pertanyaan tanya mita jawaban na pertanyaan yang han terjawab pas ta tanya inan merembak jawaban ejet tamalkan untuk urofon le kaji tapi ate merembak ngan gure pega. Tunggu lagi nyu. Pagi bang, ibu dia kata nyu je ke si. Dia tahu ke pegah, kanya lagi nyu. Enam dekun kajian ada orang tua. Nyan payah tak peringat. Karena berkat, hana mandung tempat. Lagi berkat ulung syik. Semoga dia tanya paham dengan putra yang ditugaskan kepada kita nyu oleh Allah. Kemudian selawat dan salam. Tamruhan bahawa Allah bertabi-tabi Allah Ta'ala putru selawat kedayu rahmat dan sejahtera dari kedayu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Tamruhan bahawa Allah selawat yang tanya baca-baca urunya bunna malaikat yang ya putru ke Rasulullah. Artinya bu ikhlas dia, bu jujur. Adakah Nabi butuh kepada selawat kedaya? Nabi sempurna. Tanya penuh dengan kekurangan. Tapi Rasulullah nagui kedaya umat. Lagi kedaya ngurung syit. Na urung kathir, na urung kaya. Mak tanya bahadra wa gedempurana. Tetapi lemahnya yang kena kalan adab aneh dengan urung syit. Menanti ke Rasulullah. Kalau dia menjanji oleh Allah, kalau dia pegang di Rasulullah, barang kata mandang yang baca selawat kepada Allah, yang selawatnya langsung belum terima. Dan insya Allah, Allah Ta'ala akan membalaskan kebajikan. Malaikat akan lelaki keampunan kepada ulung-ulung yang berselawat kepada Allah. Dan yang berajin, beryakin pada matalawat, berjai. Lebih-lebih lagi na'un pelawinya di dalam dunia. Anak tahu kena jaga ke dalam. Butawa kedanya dengan Rasulullah menyelawinya dengan yang temayang lagi kedanya baksaw ada temayang yang lebih pak jawaban yang tawa kebutuhi baksaw Habib Umar bin Hafid Habib Umar bin Yaman Habibana menjawab watena urung temayang kalau kamu ingin mencari jawaban yang mendekati untuk benar maka bertanyalah pada orang-orang yang ada di sekitarmu yang mereka itu lebih banyak bersalawat kepada Nabi dibandingkan dengan kamu. Berarti tempat yang minta jawaban, biyojak bak urang yang le baca selawat. Artinya urang yang na beramal, urang yang hana tinggal itu mayar, ganyan ahli dengan agama dan ganyan hana ketinggalkan selawat. Meribe-ribe ke baca selawat uro dan malam, bak urang yang di mayar. Bagar dia itu dekat dengan Rasulullah. Orang yang lebaca selawat dengan Nabi
berarti urang nyantau dengan Nabi. Cinta agaknya kepada Rasulullah melebihi daripada cinta orang lain, sehingga kebenaran lebih dekat dengan urangnya. Maknanya mana? Nahdi aslul khairi salawah, dasar kebajikan, dasar kebenaran mulainya daripada salawat yang mudawwamah, yang talawat habis-habisnya. Semoga Allah Ta'ala dan sampaikan rahmat dan sejahtera. Yang adanya akan sejahtera kita nyo yang bersalawat mulai di dunia sampai dengan urung kiamat. Dan juga boleh sampaikan ya Allah Ta'ala rahmat dan sejahtera kepada ahli keluarga Rasulullah, karena Nabi kali nebegah hana lelaki tak pura bagi danyo inabi yang kali keputimang agamanya garahkan ke danyo sampai dengan urungnya walaupun hana abi kano tapi danyo tak pegah roh uman Nabi. Menyatakan lagi terima kasih kepada Rasulullah di atas dakwah iman dan Islam yang kali disampaikan oleh Rasulullah kibar cara cadar orang tua. Dan ia lagi terima kasih anak bayak cara berterima kasih, jangan jadikan diri kita yang pengkhianat. Selesai beta pegadro ke urang khianati agama Nabi, beta khianatro, beta pegadro ke urang yang pelikut agama Rasulullah, dan jalani amanah Nabi Muhammad. Inabi nikut la yu'minu ahadukum hatta aguna ahabba ilaihi, hana sempurna iman kata menyegata tajinta lo lebih berat daripada tajinta lo kata dan yang lebih berat sayang terawat dengan Rasulullah. Menyatakan dalam kitab adab akhlak dan nyawa dengan Rasul hanjir cadaram doa tagai-tagai hanjir muntah pegah haba berangkah hobi hanjir mata merembak dengan Rasulullah walaupun Nabi anak kita mereka tahu saja merembak, tetapi semuanya punya aturan jahit hak adab yang payah tanya jaga. Maka muda cok taman Quran mengkupih datung itu maya Nabi Muhammad Quran si Al-Quranul Masih, itulah Rasulullah Quran yang berjalan, sahibul Quran, sahibul hidayah, sahibul hijrah, itulah Rasulullah. Inabi ne pegabak dayo. Mena lagi terima kasih kelo. Nama telawut mandat. Nyainan Nabi ningian. Nama malaikat tanya urung iman. Oleh ne pegah dari Rasulullah. Ne dulu jaga anyu pejolo. Tapi Rasulullah pesan terakhir termasuk salah sabuh daripada pesan Nabi Muhammad wa de Nabi kena wafat. Nebut tanggungjawab Siti Fatimah bak Sayyidina Ali karamallahu wajha. Wahai Ali, lu lekei di. Lu akan lu tinggalkan urung roh untuk selama-lamanya. Tetapi aturan lu manteng berlaku sampai dengan ba'da kiamat kelak. Lu pegah bagata Ali, lu titip bagata Ali. Siti Fatimah anak lu. Nyen ke nyen ayam mata lu. Ika Siti Fatimah nak berhati kata apa? Nutulung jaga, nutulung jaga anak lu, lagi lu jaga lilu. Dan pegah li Rasulullah menyegata wahai Ali hai li dapat imang Siti Fatimah tak pulang anaknya Bahlun. Bahlun yang jaga, Bahlun jaga geroh. Kalau kamu sudah tidak sanggup menjaga dia, serahkan dia kepadaku. Bahlun jaga geroh. Tadina Ali berbro boleh mentak. Kedua nama gak? Wahai Ali, wahai Fatimah, Hasan dan Husainnya tujuh lu. Darah lu nabak gada, darah lu kitren ba adik ba an ba tujuh lu. Lu wasiat ba urung drone dan ba urung drone mandum nama Nabi. Menyu urung drone jaga lu, jaga anak keturunan lu. Siapapun dia sampai dengan hari kiamat. Menyuruh urung drone sakiti keturunan lo, berarti urung drone nesakiti lo nampak dari Rasulullah. Makanya nunggu kan? Makanya dia yang tajam-tajam nampak apa? Baik berapa nangka ahok? Dan nalom nunggu yang nangkat dari Rasulullah je ke keluarga. Fakir miskin. Fakir miskin yang na dalam kampung. Nyan langsung Nabi yang doa. Allahumma ahini bil masakin. Ya Allah nak udib lu dalam keadaan gasir wa amitni bil mas'al masakin wa amitni bil masakin nak mati lu dalam keadaan gasir wa sunni mahal masakin nak bangkit lu ya Allah tepat dengan urang gasir-gasir
Orang kasihan, orang yang negasih oleh Rasulullah. Tapi hina oleh kita yuk. Muruthan dengan orang kiamat. Muruthan dengan dia. Muruthan dengan iman. Karena di antara pertanyaan mungkar nanggir. Man ikhwanuka. Siapa saudaramu? Menyegetanya tak pilih kasih dalam kampung. Tak mengon, tak tolong-tolong sampai-sampai kaya. Lebudang papa, tak hina di dalam pandangan dunia kita yuk. Ingat. Gebala ali Allah Taala han selamat dari mati ini. Bayar di dulu. Olehnya ane yaddi. Ane yaddi. Ane Rasulullah. Inabi kalian begah. Aina mal yaddi. Di mana yatim itu berada. Maka dia itu anakku kata Rasulullah. Bak mata Nabi. Ane yatimnya anakku sahih. Ane yatim berangkapan yatim anakku sah. Ada nama truk dalam jangkauan bahkan geditip dari Rasulullah. Anak yatim dimanapun masa berada, dimanapun mereka berada. Rata thagawan na urang iman, na urang Islam, na urang yang diangkat dari Rasulullah menjadi penghulu dalam thagawanya. Na pegali Rasulullah terjamin drone dalam jaminan lo selama drone manteng ngetim jamin anak lo terjamin drone dalam dunianya di atas jaminan lo dengan Allah selama drone manteng ngejamin ketenangan kesenangan. Artinya netim tanggung keluh kesah dan beban anak yatim dan fakir miskin. Tapi kapan-kapan drone kianan, maka drone kianat lo berarti drone kianan amanah Allah. Berarti ara'aita alladzi yukadzibu biddin, langsung pangkat urang tiap-tiap bah netim pengkhianat. Urang tiap-tiap bah netim pengkhianat drone ke bagai puru urang drone ngelu. Menanju Nabi ni baga. Karena dia pegah li Allah. Wadanya nama malaikat Jibril. Nuhoi le Nabi sabok-sabok. Nuputuri le Jibril. Na urang dalam hati tiblah mata ke kalan anak yatim. Ika Nabi God ke sayang anak yatim. Oh watai le ke Nabi. Berilahnya anaknya. Ataupun hana dalam pandangan ke. Biasalah. Ke pemuli atret-atret tiga. Ni anak merupak nak mengkalium. Bipeng meluah dibayar menang lah kira-kira. Allah Ta'ala ke pegah harai dalam dikati bubitin. Urang tiap-tiap bawah anak yatim. Yang hantim tanggungjawab. Di atas kebutuhan anak yatim, pengkhianat. Mami Allah Ta'ala kata pegah pengkhianat, putera memang kalah batai deh. Ada hebat hak kita yang dalam dunia ini, orang kiamat ke pengkhianat. Olehnya orang yang hantu fakir miskin, nyanti berbahaya. Maka, nyo malam nyo yang tanya pembuat, ala kadar bacul. Paling tidak, adakah ngantar hantun di kita nyo malam nyo? Di awaknya akan aman selama-lamanya dan mungkin pak malam tengah haid karena hana kemampuan. Masalah tanya ida hantun UBI yang penting benar. Yang paling penting uronyo tanya tengah mata dunia lagi nyo horor tanda nyo yang penting. Kamu berada dalam pihak mana? Sebab uronyo na pihak pengkhianat, na pihak yang hana khianat. Getanya horor tanda. Sama lagi kejadian berujih. Watai Nabi Ibrahim na dalam apui. Watai Nabi Ibrahim itik li Namrud dalam apui. Dalam sejarah nal heboh makhluk yang kan manusia, yang kan jin, yang kan manusia. Ada tiga makhluk yang berbeda mengambil sikap di saat Nabi Ibrahim terjebak dalam apui yang dikudip li Namrud, yang raya huapui. Ibu sahabat kaya untuk Nabi Ibrahim pegat peluh burau, pegat peluh malam dikerahkan ubena pasukan yang minta kaya pat yang merumpak iyo damon bahasa bawah lapangan duk nala kaya hana tak tahu bayang menyembang sabah nanggerawa yang dipimpin di Namrud iyo minta kaya untuk Nabi Ibrahim raya dah 20 yang tadi pegah apa tengah Nabi Ibrahim langapul itu bit rombongan dulu. Itu bi dulu sabuk rombongan. Artinya binatang-binatang ubi. Dia tanya pegah dulu lah. Ataupun miri. Binatang yang memang hana kapasitas raya. Ibu dah dulu rame-rame. Ada nama na anu yang kaya tipe. Yang kaya tu lah drawai dengan me. Itun dalam paya. Ico iya. Ikabom dengan baba. Ipa di hati hapui. Di udihah baba. Ngat hut iya. Ubenar hut iya lang babah dulu.
berdi lebih hubut bak dulu, paling-paling nunggu menyahut sabuk titik. En ukuran titik ujian. Meribe boh dulu berdi meribe boh titik. Nalun nebuy melaut nunggu tamnya dalam detailan matanya. Pakar karena raya tahan dua pun. Karena ikalan le janggu dulu kayak buat untuk ya sedama pun ibadah janggu tapi-tapi janggu. Ibadah janggu intern dalam iya. Ika bongi dengan babah awak dek katru tahu dengan aku meidang tahu mati jiji karena raya tahu nyompat canggu ikpat aku ini mau idang le canggu ipru iya kedih lang aku mutru tak ina iku itu hana learn siapa tapi diangkut tabe-tabe ija i group ijo iya diangkut ipru ijo iya diangkut ipru. Nah rombongan lain yang ulo-ulo tijak, nah tijak putih, tijak yang geyopoh malam Jumaat. Pakan geyopoh tijak letak dikhianat tijak. Tijak dari zaman ke zaman di pengkhianat, dikhianat Nabi Zakaria, dikhianat Nabi Musa, olehnya dikhianat Nabi Ibrahim, dikhianat Nabi Isa. Dikhianat Nabi Muhammad, rupa Nabi Muhammad dikhianat dia tijak. Wadah Nabi ni mutfah melangguha ibu dah jih mutfah berbedaya ngagak jengah leh bulahab ibu dah tijak nan tegu ya khen bat dulu kan tangguh hai tijak, hai jangguh, hai dulu uhu ka pungo-pungo drog awakah nyan beraya apui nyan reda awakah hiram ka bikin ilun nyan apui-apui kan miubena raya apui laut-laut kami handutup handlun apunya. Ikhlas itu tijak pak dulu. Olehnya ibu dah tijak ya aje canggu, hai canggu, nyen kah meitu itu, mata kah kah kalau mula nampu, tijak itu canggu bodroh. Dedo ida yang le canggu, ida yang le dulu, pak tijak, hai tijak, ikahnya hamba Allah taala, nyen makhluk Tuhan kah, nyen sama luat. Uro kiamat dengan, nyen uronyo yang musibah Rasul. Nyoburanyo yang musibah Khalilullah. Lengkut depe apunya hanleun ngan putiram ilung hanleun. Ki bancara leun apu benaraya apu benaraya lu hanleun. Menanti ilung janggu aiku. Nyo dulu lagi kah baga. Ilung piku yakin apunya hanleun ngan putiram le awak lu. Ikhul dija me katepu hanleun ku pote kapele. Ijawab le dulu ngan janggu. Hai dija nyo ku buat nyo kenapa ku jawab dengan huruf kiamat wate bro huruf kiamat tanyo ke sidang li Allah na pertanyaan dengan balo karena ike matalo Ibrahim itik le Namrud ike matalo tinggah getanyaan balo li Allah putra na ka buat wate nabilung dalam keadaan mekarat wate nabilung dalam keadaan mudarat yang diilanya li musuhlung. Wadanya ketanya oleh Allah Ta'ala balok hai tijak ilung je ku jawab ya Allah kalih lung ji angkut ia dengan babah lung na taksi para malaikat anak-anak lung leher lang apui tapi ya Allah apa hendak dikata apui ubiraya babah lung melempah ubun ni pemaah lung ya Allah tapi lung kalih lung usaha semampu lung ikhle janggu ilung lagi nyanti ya Allah kali alung diangkut ia dengan babah lu ubina raya lung ubina raya bui hantam handlun ya Allah nekumaham terlalu besar api daripada air yang kami bawa ikhul dulu lama dijak ikah dijak tengah tanyang li Allah ta'ala menan ikah putra kajawa kali angkut ia dijak uduk ibadah ipakah anak-anak iya peruh idem babini hampu ya en awaknya undang sehingga ijak tau masak jiji ipruh bui itari nafah ibru itanya yang le dulu nama tamah raya huwa pui hai dijak ngan kapru ikan hai hana mamnya hana ku puas ikan pru tetap ibru yang jid ke kesimpulan bah malamnya apa tanya malamnya horor dadal hai taubah tunggu dunia uronyo keadaan lagi nyo tanya hana mampu berubah adakah hai ada mutuah dengan tanya tayak buat lawinnya ngan tanya tayak buat tengah mata uronyo. Lalu tanya yang bayar pun nak ramai urungnya wayah ini dia nak melimang belah drawa biar
Nani nang nak padum ro, nani agam nak padum ro. Kungon ada balik. Baik kau boleh jemuk si rau. Menang kira-kira. Yang tanya-tanya. Taubah halik tanya nang geronyo. Tawarnai dunianya uronyo. Belagi abak masa jamun lo. Tetap ahli sunnah wal jamaah. Membirunya bendera Islam. Di atas permukaan dunia. Mungkin. Kalau semuanya sepakat. InsyaAllah. Dan akan ada masa itu sebagaimana janji Rasulullah. Itanya uronyo kan tak pegah datar geruku. Lang matha uronyo. Mampu kena. Tak stabilkan keadaan. Artinya tak imbangi. Ibadat yang tanya pubuat. Dengan orang yang pubuat maksiat dalam dunianya. Siapa lebih banyak? Antara orang yang ya'bud dengan orang yang ya'bud. Sawal lebih le. Orang pubuat maksiat dengan orang pubuat kebaikan. Sawal le jamaah majlis taklim dengan jamaah yang nabak kedai kopi. Yang nabak kafe-kafe. Yang uranya ubi-ubi raya. Raya kafe lebih raya. Bak melatak. Kafe-kafe yang tempat orang mencari hiburan. Bermacam-macam model di pelaku. Siapa lebih banyak orang di sana dengan orang yang i'tikaf dalam masjid. Sawal lebih le. Orang jak buat 17 hari itu dengan orang jak buat Jumaat. Sawal jari bok. Aku pergi kampung Longdok le. Ini le ke ya? Jak. Hana ada dupat medam pinyan ban rame urut. Adakah dengan legetanyo yang ditanyo? Taubah ke bukan keadaan je. Bulat benar urung dalam ibadah, benar urung dalam zikir, benar urung dalam keadaan serakah dalam dunianyo. Han dipo. Hai anu. Tapi nyo malam nyo pertanyaan, getanyo horor dadal. Inabi kalian boga. Na yang hajan lu, na yang hajan go. Na yang hetet lu, na yang hetet go. Tapi lebih ramai yang hetet go dibanding yang hetet lu. Al-Islamu gharibun fasayaudu ghariban fatubal ghuraba. Ramai urang han ikrimang Islam wate bandro dan ramai si urang wate kiamat karatro Islam hai trimang le urang kalau tak urang protek. Pakana Islam, pakala Islam mono peraturan kalagenyo kalageji. Boroji wate Nabi ni baca Al-Quran, wate Dren Wahyu ni baca ke perti urang-urang yang golem di meriman. Mereka menantang Al-Quran dan bahkan mereka berusaha untuk menciptakan bahasa perlawanan terhadap Al-Quran. Lagi yang ikut le Musailamah kadzab. Musailamah kadzab ini pegah macam-macam. Sampai-sampai ika Rasulullah ditantang ayat Al-Quran. Wate tren ayat alam tala kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Iji pi pegat ayat yang sama ngatanya tapi tetap han sabar. Ibadah iji pilih wabadanuhu kabir untuk ilawan alam tarakai fafa'ala rabu kabir aswabil fi langsung dan orangnya juga kalaginya bahkan di Nanggro katanya ada orang yang mempertanyakan keabsahan Al-Quran dengan masa orangnya biasanya ini nabi kalian pegah bahasa yang udah karibat orang yang berat bahagia dunia dilecehkan oleh manusia. Lebih-lebih nak kuat teh lu banyak jangan ni daya banyak teh banyak ayah berat lo. Wate mantang ubud-ubud lu berjih nyen ke urang jak buat nyen sini start pandangan. Ilung keluarga lu sendiri, keluarga dan ayah lu dianggap lu anak mien yang kena mau tahu. Wate lu jak buat kira-kira lu nak 7 tahun kali di daya mudi merempak dengan keluarga lu. Gedanya padung tahun kagam kah kadu daya 7. Gesuot langkah terakhir orang kawan sama kata muli hajit beli kam. Anak kau fikir kaya lelum blokan teh kaya. Idaya hanya kita pilih kan teh jemput kalom. Hati eli dawanya kan teh kan abis baju muli abis ngaji baju. Kakak kan teh kalau dah ini mak kita. Tetapi begitu hinanya mana? Wasayaudu fasayaudu gariban Islam ini akan kembali terasi. Tapi pun Nabi ini bagai fatubal ghuraba. Alangkah bahagia, alangkah indahnya orang-orang yang bisa menerima. Mereka dianggap asing, tapi getanyo mantan dalam keadaan bisa tersenyum seperti biasa. Nyoronyo horot adem. Ilung sering lu pegah-pegah.
bah adik-adik lu ataupun bah rekan-rekan yang tengok dalam perjuangan lebihnya. Perjuangan buat perjuangan semua buat dengan rekan-rekan. Olehnya perjuangan untuk pergerakan membela fakir miskin sebesar kemampuan yang ada. Tiap malam menyentak di sehat lung nalung tubir. Uro malam lung tubir hira lung ya tahu ada yatim papa yang na. Kalau ya jo terkah gua terkah gua dan kue gua temai lung ya jo tian. Alhamdulillah. Lung berterima kasih kepada mandu masyarakat yang dipercaya lung gua jo tian. Ada ulung yang bertapan gua jo balung. Andai kata hana gua bertapan le urungnya. Kapan-kapan saya kemampuan. Lung pajan-pajan lung na kemampuan takkan lung bertapan gero. Juga lagi malamnya. Menyertakan dia hana gua bertapan le urungnya malamnya kena. Ilu mungkin pajan nawate akan luar sedar padung roh dan yatim ini kampungnya. Kepu lu kena yang periksa padung roh. Mengku pulen periksa biar putuk akhir nak periksa periksa wayan anak tak kuat bi. Tapi Allah Taala tengah kita yang balung iron home ni. Balung kita yang badron home anak tahu. Mungkin beda Quran luar tu. Tapi punya sama Quran kita yang Pul dengan Allah, ia selalu nak kahani lihatlah mawal masakin. Akan aku tanyakan padamu kepada Allah. Akan ada pertanyaan bak gata-gata yang tinggal dalam dunia jemun. Ia selalu nak kahani lihatlah mawal masakin. Akan ada pertanyaan bagimu, bagaimana sikapmu dengan anak yatim, bagaimana tanggung jawabmu untuk para fakir miskin. Yang pun dah jawab cara orang tua. Mereka tanya Allah dan Allah padung roh yang timi kampung dayu. Pula bagai. Padung roh udah ngasih yang naik kampung dayu. Pula bagai. Padungka ketanyo na pernah tak pemulia awaknya pun naruh tanyo urup hina naruh anak ketanyo tukang pekelian mata ye mata yatim pakan mai kelian yatim buan tanyo tablo ai tangen baru kan rot anak yatim mutheng-mutheng iman ikangen anak tanyo sihat itu kan yatim le anak tanyo naruh anak tanyo mai kelik iwo ya pegabak mai ge kelik mamai ro kiamat tanggung jawab ngan Allah. Ia selalu nak kahani lihat sama. Akan ada pertanyaan bagaimana sikapmu dengan anak yatim. Olehnya wal masakin, bagaimana respon ketanya? Kiban ketanya tak bergaul dengan para fakir miskin yang ada dalam dunianya. Tinggal di atih izin gure-gure. Makanya kalau belum piu, karena hana kepegah halak. Akhirnya lung dia baju-baju dengan izin rame-rame dengan rumah rame-rame. Lung putun malai wate pun berat lung si lung ya hua celeng papa yang na acara menang si di ayah gini pak yang semua buat ne hua celeng untuk pergerakan BMU dan WBU. Alhamdulillah terlalu hebat rupanya peduli urang Aceh nyo butuh-butuh gawat cara mendua hanan pro 3 minggu te hua celeng te putapat pen ba urang yang kagak debu galam habis dah pegah bauri 60 le juta per lepeng hana truk 3 minggu selesai kau kapengnya nei utang thi ukurung Maryam ba binih gle kurung Maryam segolong truk tu 2 mari kurung Maryam na rumah yang tengah kepegat le utuh nyen rumahnya ada peng jeleng nyen rumahnya ada tak pegah-pegah Nabi sedekah ubina kuasa na rumuh umat Nabi Muhammad lang rumuhnya fakir miskin umat Nabi Muhammad hamba Allah dan na yatim na rumuhnya ubaya mampu nyumpat na mora gini negeri selesai dan nyur tengah tak pegah ramai urun tanya yang bertanya tak pegah tak pegah ilang nom jawab. Lung uronyo, lung anggap bro, lebih god lung jut kedulu ataupun canggu yang tukang tirang iya di atas apu yang diter Nabi Ibrahim daripada aku yang pegah bro aku udah hebat berpangkat sehingga uro kiamat lung gesidang lelah dan lah tiga ngendijah keh berdiri. Kupuah pangkat uberaya tanya hebat luar biasa menjadi manusia terhormat. Ipegah le urang dalam dunianya uro kiamat santun ngan barih dica inandeng kepegah le Allah ho ka dica tubir ho ka manusia yang bangsa dica tubir teh manusia bangsa dica manusia bangsa pengkhianat lung hang kutim ni bo indra ku lebih god jeut ke dulu daripada jeut ke urang tapi hilu lagi dica ngang kutim kakeh bah jeut ke dulu jeut kutim
Puat teman saya tak dalam dunianya. Dulu-dulu yang gede, jangguak-jangguak yang gede. Tapi ilang tinggal orang jawab. Wadda ketanya yang li Allah Ta'ala. Yas'alunaka anil yatama wal masakin. Apa yang kamu lakukan terhadap anak yatim? Hamba yang long kasih hilu. Sampai long ancam manusia yang lain. Yang kakak dewasa, yang anak sayang kawannya. Dan apa yang kamu pedulikan terhadap fakir miskin? Long-long jawab tinggal. Ya Allah. Semampu lu. Na Nabi lidah, Nabi babah. Long kalih mengajak, ya Allah. Long hana long som ayat drone. Wa afiku ala marazaknakum. Nebega. Kalih lun pekat. Sebagaimana perintah drone. La khaira bikasirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Tidak ada bagus, tidak ada nilai apapun dalam kebaikan. Di mana perkumpulan kamu, yang di situ tidak ada orang yang mengajak kepada bersedekah. Illa man amara bisadaqah. Kecuali bahagian perkumpulannya. Na urang yang gebedeh langkawa rame geden tunjuk jarau sotim huteleng tiat ngata petapat peng untuk pembangunan agama bahasa gua pulan ehpat na balai pengajian kadiri ehpat na semujit hang setrami ehpat na na yatim kadu sotim juk peng sampai jutepo ngata pegat rumah na yatim je. Ya Allah lung kala lung pakar man hana beh lih kau dayang li Allah. Ya Allah lung kan pejabat tekin kan bajar walu nang kejetnyo salah-salah ku ikro ku palinyo lepo nyo ka kuah pegah kan berarti kan tekejet ne ye hadia ka ge ku gubernur ko han den te han ku e jepo me bung yang ilha ba juaju ilo pi ilha ku te oi ju talu nai go go nyawa e 8 bok pasangan sabok menang ku tamah lung ka bok dekan 8 bok telu yang ye ku nan tepu jepo ku menang. Baku eh pura-pura kah menang. Man eh nak urung pilih drone nabiyan. Kimahana man yatim datang pilih drone. Ya kan? Man man anak yatim dari kuka jenisnya yang baik yang pikir long si gampai menang ngeru. Cara yatim pilih ke? Pastinya yakin ku. Kapilih nabiyan juga di paling murid dia nak beri dia boleh nak bosak. Sebabnya kena takwa benar-benar lama tak kompanya dari urungnya kalung pekat. Manya dia akan pegah mahi berat itu ke bubih bib karam. Nyomnya hana-hana mau sama aku eh. Nyom malam nyomnya awak yang rencana eh naik sima au. Yang tadi lo duduk di pun dom. Yang mutu ya biar benda pegah tak tahu. Jut. Baik. Hana masalah. Hana tak eh. Yang penting hana yatim nyom berterjawab. Masalah hana yatim selesaikan. Peng sosial arahkan bertepat sasaran. Orang katian baik lagi eh laujian lagi malamnya. Eh daerah tagau daerah orang ku kedai wadu hai. Daerah tiro na orang lagi na orang lipu nabiya na rumah sabo. Hana payah kotor nabiya. Menyata kedi na tiplek ngan sek mentangjut. Na anak mir na orang katian yang pa. Oh mati ujian hangat dah mukluang bi. Lung jawab cara mendoa. Na sabai le. Wadah kanabe ngendri. Tak pegat lang tagon roh. Na jipa sapat jinan. Lalu kiatnya. Ubi bina. Ilung lumitah papa lain. Tau-tau yang temju. Insya Allah tak pegat. Tapi bayangkan. Dengan peng 60 juta. Ngan peng 60 juta. Lih rumah sapa. Man mayang tanya tajuk 1 juta sapa. Le urim yang na pintu kide. Padum juta boh kide. Nyo dia cek. Kan rata-rata urim Islam yang mekat. Sabah pintu kita gemuk serkah sejuta padung juta tu gemuk perfect tamu serkah di peluh ribaya sepo na urang ia ceh hampir 5 juta ro 5 juta juta pegah inang agam yang kabale yang mentang warah anak si urung pungu ni datang mau urung pungu lebih lo ni yang warah-warah mendek di peluh ribaya sepo tamu serkah malamnya lung di peluh ribaya drone di peluh ribaya urlain di peluh ribaya tajuk pen di peluh ribaya tajuk pen lebih di peluh ribaya mendek. Tapi mandung tenju malimau juta ro nan tutup itu berapa ni bo 50 miliar. Bagah dah nak kali gua biar tabah penggo. 50 ribu tak kali 50 juta 50 miliar je kepe. Mana punya rumah yang tak pegang dengan program demo rumah semi permanen dengan diplek. Dengan diplek tak pegang rumah kau dengan beta. Tak cok peng 50 miliar. Malangnya mana peng 50 miliar. Mereka tak tenju 50 ribu ro. Man pakan hana tak pakan hana pengnya nabi ya karena awai kriya karena lebih berat kriya sehingga 10 ribu lebih mahal padahal 10 ribu nya kuolah peng 10 ribu tak celeng han kaya tak mesirkah han kasihan tapi han tajuk sih sayang
Kabrat hak termangan dengan iblis. Han cocok itu nyonyan program. Alah bau ke-ke ke bentar. Menyata cok peng 50 miliar yang tablo di play. Cuba, ku tanya yang badro ni. Nya mesti lo tanya yang badro. Mampukah tanya yang bau ragam satri bertanya. Urunya utuh. Uraga agam je ku utuh. 50 miliar ni tablo di play. Padumpun kok. Bilion. Saya tiba bah deh. Untuk bilion di play. 50 miliar peng tablo di play. Padumpuh kepai. Pabrik-pabrik di play. Asli belum. Tajuk peng 50 miliar tablo di play. Tajuk di play. Tajuk bah utuh. Mati utuh. Golem abe di play. Nyan banjar. Tajuk di play. Tajuk bah utuh. Tajuk gagal jawab. Tayo ko. Kan igau gagal jawab. Terlup igau-igau utuh. Golem abe juga. Nyan gagal jawab. Dipatah. Selesai kubutuji masalah. Percumalah. Sabah miliarnya 50 miliar. Hanan teruk mesti tengah triliun bi. Padumboh rumah itu bi. Ikamu yang pura-pura nyuluh pegah bau rumron. Sampai rumron kadang golem roh ni. Golem roh rumron orangnya. Untuk juk kebengu 67 boh rumah. Yang kata pegat, na yang semi permanen, na yang permanen. Paling tidak, udah kenapa geduh lah. Yang tanya pegat, adakah akan sanggup getanya sterilkan keadaan? Sanggup tapi kesejahteraan kemantu murid? Han nunggu lebih-lebih dan pengen be dua ribu. Tapi lun uronyo kalung cibubut. Ikamu uronyo kamu cibubut. Walaupun yum kamu uronyo lagi canggu, yum kamu uronyo lagi tulu. Bahkan ramai urang yang menganggap sinis. Nah urang ke dan kala awak bengunya pada murid di pesapat pemijat. Selama manteng na babah, manteng na pa, manteng na mata, jilung u, insyaAllah, punya gelom mati, tapi dah bubur. InsyaAllah. Hana soleh jauh lain dengan, luk jeleng peng pribadi. Walaupun si uroh, si ribayu, bibina kaya, kubri li Allah. Jan yang sip, taji bubur. Keruh ketanya umat saudara mertua. Maka untuk mandum para pemuda, panitia, acara yang pegat acara ni bang malamnya, semoga getanyo akan terus bisa melakukan apa yang sedang kita lakukan. Ba kalinyo ino ba getanyo. Saudara-saudara babandu. Lembaga ba urung ron atu. Lun di ba malamnyo, lun du di ate kursinyo aman di mana. Pakan hana aman na dia. Hana mo hai tenyendong. Tapi halum dua pihanamu nyokar abu hukum baju karena kegeduna ya. Yang mereka nyokar buka dua ini nanti kayaknya. Sampai naik ini kena. Ya kok. Hampai. Hampai perasaan punya. Pega. Segolam drone dengan ayah nenggaknya. Awai lum ayah. Mutun-tun lumayah dengan beliau wadah di mudi. Kan urang lumturi daya mudi gurel. Andai kata beliau hana hadir dalam mudi belum, mungkin lu hana merempak ngurung ron malamnya. Artinya di antara sekian banyak orang-orang hebat yang punya kemahiran kemuliaan yang negeri di Allah di dayah mudi, termasuk beliau sendiri orang yang hadir dalam jiwa lo. Gure langsung lo megah lagi na langsung lo gure. Nyah nanti wate matamu ulang, wate mulang ujian, beliau bersedia popoh dua malam, tidengar le malam. Kamu ya tetap, kamu ya akan kita keujian, tapi tidak pernah berkeluh kesah. Lung yang berat hatingan lung beliau, wadid pertama kita biana tu talibin wadanya. Cepurau, beliau nengkantau, gure kamu cepurau. Wadid yang pertama, bab jinayat. Melampah dengan lu tang uronyo ti mujina ti jani mujina ali netulih bapak tu
terbayang lu tinggal dengan gurunya. Maka di bak malamnya lu jangan kenung, lu ingin berterima kasih yang tak terhingga kepada urusi ketanyo tercinta, gure ketanyo yang begitu mulia luhurnya, budi pekerti, ikhlas datang, bahne bubur, ketanyo, lu bohong. Akhirnya saya pernah menjadi muridnya, Wadilun Hidayah Mudi. Duduk, beliau berbakti atas agama Allah. Iho Dangti di Melaka, Belang Dalam Dangti. Dari Belang Dalam, ka selesai ne pelaku ide, ka bere, karena generasi untuk melanjutkan daya Belang Dalam, baru beliau nuwo kenowa tempatnya. Maka lun ada nama pribadi. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah ya Allah. Walaupun urang siklung bagah awai ni cok pulang ya Allah. Urang sik jasmani lu, ayah lu awai ni wabah Allah. Ayah lu tengah lun ben kana panggil untuk kembali menghadap Allah. Tapi beliau salah seorang daripada urang yang rayuk-rayuk di Dayah Mudi. Guru-guru senior membimbing jiwa lu nepega ane mendoa ado mendoa katabah pemberian Allah itu yang terbaik kepada kata tahabah bewuwati beres semangat untuk yang minta ilmu agama rame urlai yang budik dalam keadaan miskin dan fakir miskin dalam keadaan yatim tapi beliau hari ini sudah berjaya artinya geberina sehat rame-rame. Tapi duduk, watelun kamu ninggal ayah lu, bahasa watelun merumpa dengan abu. Watenya ilung pun lu merumpa dengan abu di mudi. Lihat pun di balai betul lu merumpa dengan abu. Lu pegah ke lu besar. Artinya lu lagi idin, babu. Putra yang lu lagi idin, lu lagi idin, lu baik lu yang berli. Nyum malamnya lu pegah abang dengan anak min ber. Berarti malamnya tak tukar-tukar pengalamannya. Tamu duka-duka pikiran menye ayah gure urang drone pimpinan dayahnya eh gedok kerin lo yang keadaan lo bawa tenyan hana sabar dengan urang drone bawa tenyan yang kemudahan bawa tenyan hana sabar lagi kemudahan urangnya menye lo eh gedok kerin menye urang drone semati lebih berat jid gedok kerin untuk keberhasilan memimpin jiwa dan keluarga dan masyarakat untuk mengabdi kepada agama Allah. Beryakin ada orang tua, beryakin hai santriwati, hai santriwan dan santriwati, dan ayah-ayah mak-mak lu yang na di sini. Wahai para dewan guru yang kamu mau mengabdi inoi dayahnya, insyaallah beliau punya keahlian dalam membimbing jiwa yang membutuhkan nasihat-nasihat di saat jiwa yang gersang. Lu kalau lu rasa ntenyuklah nama dalung wadanya, karena beliau salah seorang guru pembimbing lo. Wadanya golong ibu babu, hantar jen merempak dengan aku. Pakan hantar jen merempak, karena tanya mana minya. Tapi wadanya lo nka gelah tujuh, gelah lapan lo dimudi, wadanya meninggai ayah lo. Lo merempak ngabu lo pegak, abu eh naidin bakron. Idin pun ada yang lihat aku. Yang lihat aku boleh bertahun bengang. Lu berbahu tau. Ada halung je merempak, lu merempak padanya. Dan yang pun lu merempak. Pun lu merempak ke lu mengadu. Walaupun merempak dengan aku sering. Mada siang dan tapi mengadu rohnya aku. Oh, nak jejak ada yang lihat aku. Lu lagi idin aku, lu baik lu yang berdilah diat. Oh, nak jejak. Lu yang minta apa yang aku? Kupu apa yang? Mana aku? Nyolong kalian tentang hana mungkin tak betul. Nyolong berkile lu kena ku balik awak-awak nyolong dayah nadik lu ilung hero. Nana yatim ku kubah hero leyah lu. Dua hana yatim, dua yatim. Lu yang Tuhan nadik lu tak bodri. Hana yatim geli dia meninggal ayah. Tapi na dua poh yatim. Taboh inang, taboh agam. Yang yatim. Wate matam meninggal ayah awaknya mentang yatim. Lun baga. Ignaidin aku. Manho menajak yang minta baik. Yang dek dalam pikiran lu matanya. Mayangkan di Jakarta.
Umalaya. Menyekan Umalaya u Brunei. Menyekan Brunei karena na keluarga ayah lo. Adik ina di sepupu ayah lo yang tidaknya gemerantau dari muda urunyo kajit keluarga negara Australia. Lo pegah abu ho yang ge. Mungkin lo jang bapuan boh tempatnya. Ngat na peng kawaknya wajak apa? Lu minta peng lu, lu kirim kawaknya. Nak jawab boleh abu. Boh kajit ni. Lagi tak pegah, lagi kau pegah hidro ke? Hidro ke nak minta peng? Hana kaya buat hidro ke? Kau buat ado ke? Lu bidin hidro ke kan yang minta peng? Eh, na man pengnya? Nyo kak kaya minta amat. Eh, na pengnya? Menyena peng? Kabalung lu ke bala abu. Rut kupiah baca rawuh. Kibana bu pegah menu menyebit kan yang minta peng, katupan yang minta ika, kabalung lu, ilu pihak nak peng kerjaan. Man pagi ya bu, nyan watenya pertama sekali lung tuang nasihat langsung ke nabu. Walladina jahadu fina lanah dianna subulana. Cia kalian pak Quran, cia kalian pak kita paling mutalim. Berangkat khawatir yang bersungguh-sungguh bermujahadah yang geker mujahadah tabut urang malam tak baca kitab ngajir kena tehan betik tak lawan nafsu tak lawan iblis. Siapa saja yang bermujahadah siang dan malam memeriksa jiwanya supaya baik tersalah dengan Allah, baik salah langkah dalam dunianya, urang yang istiqamah dengan mujahadah yang geker mujahadah urang beut. Mujahadah orang yang selalu membela, mencari perisai, jangan sampai terserang penyakit yang dilarang oleh Allah. Baik ipajuh tubuh oleh musuh, baik kenang pedang syaitan, nanaturi ya dong doa pedang syaitan, ma baik kenang, baik kenang panah iblis, sahmon iblis, mata panah iblis, jangan sampai mengenai hatimu. Putra teman panah iblis, itulah dunia. Iblis diilah daya ura malam dibidik ini timbak dunianya berkenal bak hati katanya. Paling tidak iblis akan ditimbak bak mata katanya. Memang tanya wate maya tu hana perlihat apa, tapi wate karaya tu bankala tanya dupa pun ilai pegah li mata laga dedok di pegah li hati galak nyan menyahana pah urung didik. Tanyu akan terjebak dalam cinta yang salah. Getanyu akan termasuk dalam cinta terlarang. Yang dah cinta terlarang, mencintai dunia, akhirnya engkau akan terpisah dengan agama. Mencintai dunia, musuh Allah. Urang galak ke dunia sepenuh hati. Siapa yang mencintai dunia dengan sepenuh hati, maka engkau akan menceraikan Allah dan Rasulullah. Tapi Nabi ini berkata, berangkat kau mantang yang lebih sayang ke drawa dengan geluk. Nyah naiman kata, gata lebih sayang teka harta dengan geluk. Wa malihi, siapa yang lebih mencintai harta daripadaku? Siapa yang lebih mencintai keluarga daripadaku? Dan siapa yang lebih memilih saudara daripadaku? Maka kalian tak beriman. Kenyataan nuranyo, ita nyoma nyo yang nanu nino long long harap ke gata ado-ado para mujahidin dan mujahidah, para santriwan dan santriwati, jangan buat-buat masalah. Bek pegadro aja ke pengkhianat. Cobalah untuk istiqamah dalam mencari kebenaran, bermujahadah demi menyelamatkan jiwa sehingga kita bisa pulang kepada Allah. Getanyo datang dalam keadaan terhormat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hanapre bajabut, hanapre ibadat sampai kematian menjemput nyawa getanyo. Selama kalau mati hanapiyuh bakbet nyan kai ingat dikre nyana rugo saja. Dan ada yang lun pegah nyu nyu ada yang pegah le gure-gure lun balu malam nyu lun selagu duat niwo le ayah nejak ke dia ujini malaya lun mati nejak ujini wate lun tubiat dalam bilik balung kalen ka urang si lu urang si batiniah lu. Lung kalen kai ke lu. Lung tanya honja. Awak dah halung nai duri. Ana me nai dah halung ke tau. Ai janggu ka kabute de. Tau na tau gu. Kan aku paling gede de kudu puru do.
Kata aku, hei Dewan Guru, aku hei nak ni aku pegah. Ya tayang lah yang, hau ni awan. Ada aku tak jahai. Anak kata beri tadi, anak kata beri yahlu dengan aku, hau kendera aku pegah. Hai karena di luk yang anak lorong pak kuduri. Nyan urun nyan lorong pegah. Nyan urun yang didik lu, nyan urun tarik-tarik umpunyung lu. Nyan gak nyan urun yang ilahnya lu, sehingga urunnya lu jut ke yahkah. Ni hana gilanya aku berujih, mungkin anak hana merempak awak draw dengan lu. Gilanya apa? Gilanya pikiran lu. Kan gilanya tu pun. Gepaksa untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ita nyomak baik mempengaruh dengan ni. Wateikun lian ilang mak hana kuyak berli. Hai kak, hai bang, hai ayah. Wateik anak draw ni pegang haitim yang berli. Nesetujui le draw ni. Anak draw je hana yang berli. Boka meyang kamanan ka pegah boka ke bek ajali gadu kawo taat malelong lu nyen lagi nyen nemu su ikhtiar dron tengah merempa dengan Rasulullah hari kiamat memang lang dunia nyo tanyo hana merempa dengan Nabi tak ke dan hana merempa lebih-lebih lagi moden ke tanyo urang le salah dan preh Rasulullah hadir dalam mimpi ke tanyo jarang itu bisa terjadi walaupun mudahnya diberi oleh Allah. Kiban tatangung jawab menyana tanyo ikluang langdaya ipakan ikluang gara-gara kalau mitio gara-gara hai dilawan iblis gara-gara hai dilawan nafsu terpengaruh anak drawan dengan berita di dunia luar lagi ne pegah le adun ke tanyo buno dalam pantun wate ne pegah bunonya kabutoi lagi ne pegahnya begitulah kehidupan muronyo artinya luar biasa pengaruh setan. Akhirnya terjebak dengan segala bentuk kemaksiatan. Idayah hidup payah na urung pugawa semayang subuh. Idayah hidup parah na urung picerok yak buat yatim. Pakan dia lep ngat ibuat Quran, ngat iman Quran. Paling kurang seuruh si malam nak iman Quran melimang belah minit. Kiban cara tanya tak pegah draw urung beriman. Kiban cara tanya tak pegah draw urung Islam. Al-Quran sebagai pedoman dalam sehari semalam hana tamat Quran 15 minit pat idu iman ditanyo tepat di Quran urangan malam hana pernah takale cibayangkan dia ku mangat-mangat hak mandai de mandap pegah lu urang iman lu ku iman dengan Quran tabaca tan tabate ha berarti le ditanyo tepat di Quran hang tetep amalkan pengkhianat ditanyo dalam doa la takunu alallah kata Allah hai ma menyadrau setia ke Rasulullah hai aneh mutua menyadrau kesetia dengan Rasulullah yang karik raya hanatia demi TPA berjanjilah dengan jiwamu di hadapan Allah di atas catatan para malaikat jangan jadikan diri kita semua mengkhianati amanah Rasulullah putra amanah Nabi utulubul ilma minal lahdi ilallah minal mahdi ilallahdi putra pesan Rasulullah awalu mayajibu ala walidaini ayat ala ma walidahu bima'rifatillah yang pun kewajib lima dengan dia yang itanya mandung nama mandung nayah itanya yang kajib kema pina madra ini awak nyonyan madra dan pegali Nabi yang pun wajib kema kaya puturi Allah ba'anin yang balahi dan kajib nazan caram dua naik kaman bertaturi Allah banyak anak dron ni pegali lumah hai kuyak berli adakah dron disetujui munya disetujui anak dron hanya yang berli pada haji kalau menjadi tentang agama Allah munya kajian hai pegah hai yang berli nyan kunci ji munya anak dron kamu pok kaitu kajian hukum tapak sa taiwo hai wo gede daripada hai rempa ibun nyan ban kuat tekalasan dengan ilmu munya Allah Taala kagebir rezeki munya tekedi tak setujui pendapat anak berarti getanyo riada mati agama Allah. Rasulullah berdakwah siang dan malam. Tengah-tengah malam Nabi geyak cok tiang ngat tedang agama. Neyak tungi semai, neyak cok semahyang malam Isra dan Mi'raj. Adakah tidak cukup sebagai bukti Rasulullah begitu sayang perjuangan Rasulullah tak ternilaikan dengan perjuangan ditanya urunya. Ini Nabi ini pegah menyenap berleh ketedang agama pribadi sembahyang dia tinggal. Bek nesetujui menyedrawan ne, ne terimang anak ipegah lung hanaku abur le ma, manho kena jah, kunuk jah jah kerau aku, ataupun nabi wate lung hanaku abur le, kunuk jah dikula, ijah dikula, menyai rumah dikula, naik purno lagi ada langdaya, silahkan cara dalam doa. Kan hanjir jah dikula, jir, tapi pahami dulu ilmu fardhu'in, nyan modal dasar,
karena menyahana ilmu yang fardhu in hana pondomen dem. Ne pegah ilmu malagadali ad-dinu asasun, dasar pondasi agama. Menyahana tamat mukitab gelah tha, gelah dua, gelah le, gelah ber. Menyahana tamat kitab mahlilab, galam tamat kitab dusuki, galam tamat sirajut talibin. Ilmu tasawuf sirajut talibin, kitab tauhid, kitab dusuki, kitab fiqah, kitab mahali. Menyanyan galam tamat, galam napon domen bagi dayam. Le takala, urang-urang yang gua dari daya, gelah ber, gelah le, gua dari pesantren. Walaupun hidayah ganya nurun cara, tapi teruk kampung hana dihli nilai urang yang pernah tinggal mondok dalam pesantren. Le tunggu, anak ngedayah yang ngerti woi dayah jaman gelah dua iblu, gelah le ke iblu. Wate dayah kai pake baya jubah, titun, tibulun, le bulun lang kampung, kakenang lu untung lo. Berarti hana kaidah lo, hana pondasi. Siap kita nyota hina agama Allah Ta'ala. Siap kita nyota khianati Rasulillah. Nabi ura malam gemu perang padung roh urun syahid. Itanya padung boh naru darah hanung. Baik pedang agamanya. Padung retuh juta napa yang ditanya untuk tak pegang agamanya. Golong pernah. Kupu teman teh khianan syaram doa. Maka be Nabi ini pegah layu minum ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Kalau kalian tidak mencintai daku sepenuh hati, kalian lebih memilih yang lain daripada daku, maka kamu itu tak sempurna iman, kata Rasulullah. Mekara tadi meningai pergi, mekara teruk ulang kubu pergi, mekara teruk ulang kiamat pergi, maka mana bek tak setujui yang hana gesetujui li Allah, bek tak setujui yang hana gesetujui li Rasulullah. Yang gaya watanya dalam dunianya kan minta apa yang kupeng tak kepegang di Allah, ketawa kejauh kuburan hana perlai minyak urang perlai apa. Ya kan saya tabeh nampai. Maka gaduh ke pegah perle. Ciban tak pegah anak perle. Nah jupeng saja anda. Lagi orang dek nah. Pakan dek. Karena bulu. Tapi lah agamanya itu yang anggap hitama. Lagi biasa anda. Hanap dia pegah rumah megah-megah ya. Kecuali rumah tanyo yang megah rumah tanyo raya-raya. Yang untuk tak mulia umat Nabi Muhammad. Lagi rumah yang kepegang di urang alim-alim beraya kepegang rumah mentingkat-tingkat kepe menandakan orang Islam adalah orang yang punya kelebihan. Berarti Islam tak maju. Para pimpinan agama han hina dengan pandangan dunia. Eh kurang orangnya mati tengku ke ikmat Allah gak tak mau masalah leka lagi genang jelah apa mata awal lain. Atai tengku kagai mata olaga nya kau masalah. Iya punya didanya untuk pegawai mundunya. Idan mato kagnya 18 boh idanya ngene. Jadi kiban thi tengkunya gung beli ek. Bu bangga ketanyo tengku kagai mato mewah. Berarti Islam ka maju. Islam ka hebat. Urang pertimbang agama hana hina. Na awak ki tengku nang pegah lagi nyo balu ku mendawa ngau urang samenta. Berarti menyatakan Rasulullah menyelagainya dan pegah tunggu, menyelagainya dan pegah biya. Rasulullah jangan pegah anak gaji mata fanta, tomekat mata fanta bawa dia yang kuni yang belum. Mangkan mumang tunggu dong temanya. Bawa panai mata ini apa bahasa bulahab? Kan pungu bawa temanya. Jadi mana yang jelas kan iri dengki. Jadi yang galak lagi tungku kupiah bertingin, kupiah hitam berkalhe belah ke bulu, bumirah lagi bosutui ni bahasa berji, onlinean ijakrung teteron bekal lagi per, gee itangin kahilu leh ke wing buat ke nanti, nyan barunya tungku pasti yang buat liurnya. Boka jeut hit lagi urang yang pegah abu-abu bek mudonya jeut bek ayo thong buat orang kampung dayo maseun long kan abu long wo malam nyo lu ya tawe ya lu bunokan ujeut ni nau long debeh na yang tanya pegah dari jinip long ja saram tua bek ngan motor maseun long ja ngan RBT popaduk tro anje e motor mudonya. Yang buku berahli abis hari ini, yang tahu ke itu. Itu yang bejak datang. Buk pandai bejak tunggu. Pakkan hana, karena hana telah kaya bahawa Allah. Kahek kukulah kaya hana kebi. Memang hana mentulis. Nah, itu yang pandai kejauh.
Yang lelaki apa Allah Ta'ala kan bersesuai prosedur. Mengkarat tebak kajak ajo-ajo. Abu tu bilang lahdi umur nuranya di kurung puluh tahun. Abu kuta umur 85 tahun. Ia bumdi kat 70 sekian. Katuha-tuha boleh kita tanya. Abu langkawi. Karat 80 sekian. Umur ni. Ayah dia jala. Dukna ke umur ni. Katuha-tuha. Tak undang tayo yang sembut gede ulang sah. Neja abu dari Langkawi, dari Kuman Tanjung. Gaya sembut gede ulang sah. Wate buat posit luk jadu raw. Geja ngan mato dat thun thun nam luk leh. Nah tak nak mato dat thun thun nam luk leh. Nam tak kempuh. Mantang itu luk lipat. Jadi awaknya nganyan bekerja abu kat sembut. Kan jirat mentera. Mato dat thun thun nam luk leh mantang udik. Lihat sebuah ketubian dari Kuman Tanjung. Tujuan ke dia ulang sah. Berat poh siplo. Poh paduk teruk abu ke dia. Poh siplo kerja? Poh siplo sehingga. Menyepi ke gaj, tersuat bahan. Tiga antar bagungan tekongan, tersuat sedang. Hantro. Nyan pelecehan. Nyan habar lagi, nyan penghinaan. Kenapa engkau tak setuju dengan para pemuka agama? God mato tek mato mahai ke ik abu. Karena dia abu ke mato mahai ke sumber. Daripada ik lawaknya mato ku mahai-mahai. Malam minggu ya ik dia uras lagi. Mato pray lah yang kau kata yang tek. Minya tanya belau. Tengah masih orang yang beri. Mato tak ya. Baik apa kah terang-terang dah nama ngana. Jadi yang bu minya terkati urang malam ik. Memasalah. Panepeng gabunya letak pertanyaan. Ni awak draw kurang ber. Bek susah. Sahib jarumiyah ni pegah. La li sahibil ilmi makutun. Nyan kaman. Lung jamu nanti ke pegah li gurai-gurai. Gubina tehat. Nyanya kon. Tapi tanya mantap. Letak putingan tu. Putra teman makna. Tidak akan pernah bagi para penuntut ilmu itu papa dalam hidupnya. Orang yang benar-benar menuntut ilmu agama sampai dia paham agama, maka tidak ada engkau itu menjadi pengemis. Urang jak beut hanjeut ku urang di Afrika. Artinya han sampai di terwasyara doa. Haya dong doa. Allah Ta'ala nebaga mayyatakillah ya janlahu makaraja. Urang jak beut butoi-butoi, urang jak beut nyu dalam pantauan Allah. Man jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang yang selalu saja menjunjung tinggi, memaksa diri mengetahui bagaimana hukum Allah, karena cinta ke Allah, cinta ke Nabi, akhirnya lagi tanya baik menyerah. Soal lebih sayang tanya dengan harta, tak bandingkan dengan Nabi. Ini Nabi keperleh, agamanya baik rela. Kalau seandainya uang kita yang kita miliki, agama membutuhkan. Kau sayang ke baik, kau sayang ke agama. Mereka jawab, sayang ke agama jo. Mereka tanya hantar tim jo. Masalah pada ketika tanya hendak dapat jawab. Nang kejir ilung lu harap kepada adik-adik yang mandang tengah jabat. Gata yang golong jid mandang na urusi ada puhana le urusi mandang na gure tukang bimbing. Be ada orang tua kita nyong beralasan macam-macam. Wadanya nabu nekun, wadanya nabu nebegah, pun nebegah le abu wadanya malu. Ah, menyedrau ke kanan ia berat mandang. Dan draw keperluan kebiaya udik, adik-adik draw keperluan kanin periwang daya. Baik kalau kepeng balu, kan mentua lu dia nak peng lu. Kiban, lu kena pegah, lu kena iwaja. Maya memang draw kekayaan buat karena gayu oleh ayah ke, baik kayak buat lagi. Karena ayah draw ke kamu ningah. Nyan tingat lu mata abu pegah. Nyok kepada adik-adik masih urung kasih. Gara-gara urusi kena peng. Ataupun gara-gara ayah tanya kamu ningai, ataupun mak tanya kamu ningai, ataupun karena persoalan-persoalan lain. Abu nebega, maya kaya berdro ke gara-gara geyuli almarhumaya. Hana payah yang berli yang mendua. Maka, hana soyuli ayah dro kamu ningai. Tapi maya kaya berd karena perintah Allah. Maya kaya berd karena perintah Nabi Muhammad. Allah akan ada selama-lamanya. Dan Allah akan menjaga dirimu dan keluargamu.
akan dijaga oleh Allah Ta'ala adik-adik kata dan kebutuhan kata. Nepegah li Abu Thigadrib wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah, kau baca dalam Al-Qur'an, jangan pernah engkau meragukan tentang kekayaan Allah. Allah kali itu menjanji akan sabit-sabit diberi kepada hamba yang mendatangi dalam dunia. Menyatanya wa ma mentua najat tahudib singa bengeng. Bete umai mohro kebudah singa bengeng. Menyatanya mentanjat tahudib singa ngen narzeki kali itu bahli Allah. Golong mati katanya mantel najat tah. Tapi menyatanya bengeng tanya meninggai taubah Allah. Pula yang kalian tak ubah yang kan dimilik bagi daya. Belum amalkan lah daya. Belum pedah, belum jah. Belum cok adik, belum kuau daya. Kena dia buat minta apa yang baju-baju tak bacok adik, balik, belum kebalik daya. Bacut-bacut, petun-petun. Walaupun penuh dengan kesedihan, penuh dengan keterpaksaan. Mupaksa memang wadanya. Sebab pun yang belum cok tak. Mutang rata sagau. Tapi ilung naga manah liah lu. Hayat dengan doa. Menyelung meninggai ilung wabah Allah. Nalung kubah harta kawakah baju tepuk. Nyen nalung kubah baju tepat. Kapublo bendung. Yang penting awakah benar dalam daya. Tekedi menyahanat hepeng untuk kaya ber. Rumuh kapublo. Untuk modal awakah kaya ber. Nyen kena tehat liah lung bahluk. Walaupun ayah lung yang tidur pegawai negeri. Hana gaya juk kamu bak kula menghidro. Hana pernah ke pasar untuk jati pula. Yang disetujui untuk jauh daya. Entah kenapa, saya enggak tahu. Tapi, alhamdulillah, lung tapi-tapi bersyukur. Gebi ayah gelung li Allah. Walaupun hana trip, lung mudik dengan ayah lung. Walaupun ayah lung hana gerumpangi, uronyo lung kalagenyo. Dengan pandangan yang nyata dalam dunia. Tapi lung lu yakin, ayah lung bangga ke. Karena nasihat gaknya manteng berlaku bahu dim lung. Karena lung hana lung khianati amanah. Adik-adik lung lung jaga. Yang inang lung kubut. Ubi mampu lung. Sampai lung awaknya di keluarga. Lung jaga ubi mampu. Adik yang tulut yang agar. Lung kubut. Sampai alhamdulillah naga sembut baju-baju. Dan uronyo. Gaknya juga. Kalung pele untuk tanggungjawab. Karena karaya kalau tak pegawai. Yang lung kena pegang. Tiga tu, hayat dong tua, ngentayak buatnya akan selesai masalah. Tapi bu bibi, yak buat baik di tengah-tengah, yak buat baik pura-pura, yak buat baik di kangkat. Minta ilmu, sampai engkau yakin kepada Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba yang taat kepada Allah. Ya ja'allahu makhraja, urang takut ke Allah, hantuku susah dalam dunia. Warzuku min haitsu la tahtasib. Rizkimu akan selalu mudah diberikan di Allah. Walaupun kita tanpa berusaha. Nah cara berwaga Allah. Dan bubangga tanya ujitkan di pesantren. Pegel. Nan tanya. Gesebut li Allah. Tiga gesebut nan berwaga. Cikalan bahal Quran. Syahidallahu anahu la ilaha illahuwa. Wal malaikatu wa ulul ilmi ka imam bilqis. Ma. Bubangga drone. Anak drone di tim dua daya. Yang pertama menung, kita akan bangga dan yang tidur daya. Sama yang jemaah lima wadah kan naruh jih. Nyem kai kubut perintah Allah. Berarti hanya naruh gona ni. Hanya terupa ibadat kita tanya. Kata minta apa yang kata ibadat dia ni. Daripada masih terut dah. Poh buat malam hanya tanya ibu dah. Ijab bakulah itu semayang, itu semayang tahjud. Maghrib, segala maghrib. Ibu Yasi, ni maikura ibu Yasi. Bengah minggu ibu surat kafi. Bahwa wadah-wadah tertentu. Yang kedua tadi ibad, ijab Quran ibad di pertama malam Jumaat di mendalai. Hana berhasil kita nyata mana? Berhasil cara doa. Hana rugoma tajuk darah gapah kanu. Berdi anaknya kadi pembuat lagi rencana tanya. Bek dudo tanya terpengaruh. Boroji dalam retik medih dia pegang. Do kududa ID. Bebagah raya hanya aku tadi. Raya kata lu ya jubah ber. Ngajet tapi ngajet tak pembuat ilmu agama. Borojih mendeh dah berat. Awak tak karaya kata huwa kena orang tak huwa kena. Tengah mayak macam mok hanjir kap. Awak tak karaya agak kepegah li abang benar. Kata ajok kelima muji penik dah tengah-tengah malam. Awak tak mayak ajamun pijit hanjir kap. Jamok hanjir tau. Arti mentang langayul. Awak tak kau mui memelah daun kan tapi ke murwa. Macam orang dah. Pak murwa, dum. Kan ke murwa pada juga kebuya. Yang tak halia buaya, rupanya kenalan kita yang kekeren buaya. Nah katanya buaya, buaya nak buaya ingin nak buaya agama. Dua idara di mahen.
Jadi ketulis dalam kitab Bujairi ini, baklok-lok merupa. Rupanya istilahnya kada jemun. Yang tuh ialah buaya darat. Yang urin tidak tengah malam, gecok hapi kepudip, gengyang hapi lain yang naudip, gebi thalim. Assalamualaikum Uhti. Yang buaya darat. Itu boleh buaya tak ujik. Waalaikumsalam akhi. Nyan mandua ibu ya. Nyan nak kedulih. Dah yang keken buaya, artinya singkatan untuk buaya. Manusia yang banyak berbicara tapi tak mau bertanggungjawab. Memperjual mungkin dengan janji-janji ada warnanya. Yang gawanya hana butuh ya. Idanya tugas ya ber. Kalian pegang oleh Allah. Kepa ke ya ber. Ngan ikhtakui Allah Ta'ala Tuhan. Syahid Allah. Kibat han bangga tanya je kurung daya, je kurung pesantren. Allah kalian pegang syahid Allah. Allah telah naik saksi tiada Tuhan kecuali Allah. Dan kau yang naik patih Allah Ta'ala Tuhan. Wal malaika. Ubena malaikat Allah mandung ke patih Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Artinya yang telah menciptakan semuanya. Yang tidak ada perintah kecuali perintah Allah. Wa ulul ilmi ya Pak Imam Bilqis. Ini nama yang ketiga yang disebut di Allah dalam ayatnya. Nam ribaya, nam retuh ayat. Sekian yang ada dalam Al-Quran. Jid nengi yang tiad, hana mudulih lang furat lahir, yang ayat lahir, yang lagi nyona. Allah Ta'ala disebut nama drone. Olehnya disebut nama malaikat nih. Makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah bermaksiat selama-lamanya malaikat. Olehnya keputapat nama li Allah Ta'ala ngan uril yang ulul ilmi ka Imam Bilqis. Siapa yang mau mengakui aku sebagai Tuhan? Adalah hamba-hamba pilihanku yang mereka aku berikan ilmu agama sehingga dia paham siapa diriku sebenarnya. Ini tengok tengah tayabun. Menyedukno kehormatan kejauh oleh Allah. Menyedukno kejauh kehormatan oleh Rasulullah. Pat yang kata hormat pat lain. Pat teman gentur lain yang kaya di jaminan kekedanya. Hana perlaya tunggu. Yang perlaya terjamin adalah jaminan Allah dan jaminan Rasulullah. Maka sekali lagi, yakinlah dalam belajar. Lu berterima kasih kepada gure-gure yang mantang da, yang rono-rono sedia dan membuat rono malak. Baik terfitnah dengan kehidupan apapun. Menyertakan di nekalan. Nekalan mata bak ayah katanya, bak urusi katanya, wainoy daya. Selesai masalah. Tapi menyertakan di berat hati murning. Kadang-kadang hanya kehanak-hanak galak baru betul. Tapi menang berdelek-delek. Gepulian beri. Tapi lo lompatih dan kurin yang dikubur yang diyuwayan. Itanya udah jambut, tabut akidah Islamiyah, tak kepe, tak tat, lagi kepegah dalam kitab Tauhid. Yang terjadi kehendak Allah, yang anak kehendak oleh Allah Ta'ala, ada taklif tak balik-balik labe, yang terjadi. Itanya kalau mau kuacap, kagalak dia anak berlai. Tengah tembut-tembut ju. Mana dia inang-inang, tengah buat-buat ju ilai. Baik tengah mangat jir kanak, kau kahawa tak benar, ni itanya. Hai kata yo pekawin bro, di lu mak nak pekawin tadi, lu ni hanan mengawin, hang pun kawin li ka tudan ke. Mana ni jauh. Mai kam kawin di. Ibu gok-gok dia di rumah buka. Tak ber jui le. Na la kau artinya. Na, pak gebilan surga ali Allah. Makin trip ke duk landaya, makin laga kelebihan ke juk li Allah. Menang tidak aga-aga. Baik tengah nak membuat, tengah nak buat ada wan nasihat. Kan ya lagi di maya anak bukanya maya tanah langsung boleh lihat apa ke tangkap apa yang lu yang minta apa yang maju kupu aja lah maya yang kolam na kupu gak aja lah maya hai cara baru kalau ada lagi kata dia udah bikin mati nang gelah kata pula tinang yang tengah buka meninggal kau dah jalan yang tente yang minta obat apa gak anak kau meninggal tanya lagi. Abe umum buat minta-minta aja lah main. Tak berdah dia mengkar. Kadang dia nak kaya, kadang dia rugok. Kan mandu mata kadang-kadang. Tak pernah minta kata kejuk oleh Allah. Ilum yang nak urat temannya yang tanya maklum. Muka fikir. Pekat. Ilum dungki mudip bertanya ida ya. Bibit. Lu mudip di mudi. Bit-bit lagi kepegah lebure. Lu kiamai oleh kuatannya lucu-lucu. Tahu anak uja. Daya terlalu.
Tetapi ahwate kejadian diberi oleh Allah Ta'ala mesti dua manusia hana terpikirkan, long sendiri hana terpikirkan. Matalah kehidupan kala genyo keju oleh Allah hana tetap sih mandung nyatanya ha Allah. Cuman kamu doa buruh tanya urang yang mensyukuri nikmat bejet ke urang yang ria, bejet yang urang kedurhaka dengan agama Allah. Artinya jujurlah hatimu yang bahwa engkau berbuat semata-mata hanya karena Allah. Gaya boleh bagaimana saja, tetapi jangan pernah kita menyalahi akidah yang telah ada. Udiknya wadugu warna kehidupan bermacam-macam warna ada, tetapi yang jelas getanyo bek terbalik daripada kejadian yang sebenarnya. Semoga urun-urun paham. Mak-mak yang anak-anak negara yang karayu, yang ga SMP-SMP, yang agak-agak yang ingin-ingin kata kumu yang nak bilik ni hana terfikir rame-rame, yang agak-agak ini udayah ni yuk ingat selamat asal kanan ini udayah emang tangan jai ulang jai ulang didayah manyak lu haji kemampuan Nabi ni ajuk bu beju ilum ni dia gini midayah lu mana minyak belum raya kerayu itu hai na yang dia ajuk lah nama itu di gelah saya sampai nyan bu penin yang tawa-tawa dengan daya dia ajuk bu baju lima ibu nge dia ajuk bu jadura baju putra yang dah hekha dia ajuk di kanan rawat iwa ikula be iwa urumuh iwa ikula iwa daya nyan lagi nyan tu pun insyaAllah akan menyeit tak ada akan selamat generasi kita yang dan insyaAllah akan kita tanggungjawab membaju dengan Allah dikira-kira Allah nampakah dalam Al-Quran wali asyalladina lautaraku min khalfihim zuriatan di'afa buya ketanyo ayat buya ketanyo amal kepukah ya Allah lautaraku dekati mati tanyo takubahnu zuriatan di'afa anu tinggal dalam dunia hana ilmi agama khafu alaihim kepukah ya Allah buya hai manusia menyana-ana dalam dunia hana itu agama lu hana itu rilu hana itu rilu nabi lu khafu alaihim takuti terhadap gerak geri mereka putra yang boleh tapi ya tu tentunya saja anaknya akan dikubur mati. Mana anak dikubur mati? Mana dia boleh menjawab dalam alam barta? Maka anaknya titipan Allah bagaimana? Itanya mana? Allah Ta'ala hamba itu. Gue pelahir anak langgunya melalui kitanya tanpa dosa. Nah, bagai Nabi alal fitrah dari Islam. Manusia terlahirkan dalam keadaan suci. Kiban yang pegah ridho oleh Allah. Wala tamunduna illa wa antum muslimun. Lahirkah dalam Islam, mati pula dalam Islam. Lahir dalam suci, wate kawo buktikan kamu tidak punya dosa. Ayo tenung jawab kok. Tajak kena mana ada siapa? Apakah ada tawar ada siapa? Tajak kita nyu kena, nang kita nyu mudur dalam surga. Apakah ada tawar dan kita nyu kamu pindah ke neraka? Yang karena dosa. Tau salah, salah mana? Salah ya. Lu belum harap, lu mau ayo gelo. Buya dia teh baju mati tubuh. Tapi menyandai kata ipajo troll dia nuna. Gada himan nuna. Nyan anu nyan bahaya. Tamu dawa dengan huruf kiamat. Lang-lang pada masa. Allah Ta'ala kalau tak galak geraya agak dengan tengah mendawa. Nuratlah kali itu bagus. Mereka kamu dawa beri ini. Pedih. Hai kejawab pun bunda. Waliakulu kau langsanida. Jangan pernah kita beralasan. Katakanlah yang benar. Sesuai dengan kebenarannya. Baik karena ya kena, ya mena, ya mudi. Mati ya takana berutang. Oh, terjadi batang-batang, tapi masalah, dengan kau masalah, dengan manusia. Jadi, banyaknya nak masalah, bah masalah. Dengan Allah Ta'ala yang baik masalah. Dengan malaikat mungkar nangkir yang baik masalah. Dengan malaikat abadiyah yang baik masalah. Dengan malik maut yang baik masalah. Dengan manusia, berangkau hoi batang yang tetap tentunya. Nah, manusia itu bukan masalah, misalnya. Resiko, ajai kekali Allah, bajar roji. Meninggai, ini. Mana meninggai bukanmu? Langkubu maya hello, terus dia dapat pan ter. Nah, udah masih poh udah meninggal, maya meninggal. Meninggal ini, ini dia dapat pan. Oh, anak dapat, ini berenun kuburanku. Gili poh long ini berenun long dan namku. Ini kampungnya, ini kampung long dan nama lepoh jarak kampung. Ini urung poh long, kampung ini pai medan, anak masalah. Tak eh, mantap eh, tak sedar. Merempah urung kiaman. Sehebat apapun orang itu, sekuat apapun dia, tidak akan pernah tinggal dalam dunia. Semuanya masuk dalam alam barta. Yang berlaya ketanya, walatamuduna ilawantu muslimun. Bek mati lagi mati dikya. Bek mati lagi mati budak batak. Aku berkata,
mati kita nyumput amati dalam keadaan makhluk. Nanti dia pernah tanya pada dan resiko tak jadi Allah Ta'ala kulu naksin saya katul maut sebab nama Allah terserah iman yang kepegang oleh Allah dan laku berang kata pegang tak pegang tak pegang tak jadi menyertai-sertai mati tetap mati kul inal maut lagi kafiru namin huma inna humu lagi ku mandu mudang ya mati tapi mati kethi nanti dia kematinya ya be ya tak behu be behu tak artinya budaya ingat kemati dengan nantai ibadah bet hana tingan tagai-tagai dan lebur lalai dan bermaksiat yang menanyang gara tak santai mantel biasa mantel insyaallah akan aman beri Allah bet iya kan sehingga anak yang dilawan dilawan dayam hayani anak tua para pemuda kuatkan barisan majlis salim ada lung lung beringan yang walaupun kadalah nak muka mesti kerja ayah dari begini kan gak pegah malam ni wajar lah hai jaga dayam budaya yang belum kajian naja, kajian nawat dia dia. Nyelung yo dia lawannya budra warna. Mie terjadi hana ni dia, ron hana jadi modul itu kan. Oh mampe, mana nama? Kira kira awalnya hanya juga modul. Ada ibu kah mana? Jadi nak tuh biar buat para bu, nama mana ah dari Pemalangan, nak budro budaya begini. Padahal nak modul telefon dia sih, hana pernah telefon dia dari modul kuat sih. Jadi mie tunggu yang pegar acara, mesti ini acara kan? Lom buat tiga acara apa lagi? Lom musyawarah dengan panitia lagi. Pegar lomnya warmo. Cuma alhamdulillah kehormatan. Lom tanya mengumpul tunggu aja. Lomnya kamu gani tuh? Baru aman tuh. Kakek dua dua dia. Nanti yang kerja malamnya atau budaya kalau untuk, hai tunggu perasaan aja. Nah udah kena yang, hai nah udah kedepu malamnya acara ikut tunggu. Kali kita yang lewur yang mana dia hanya malamnya malamnya naga kok. Ada kemudiannya orang yang naga kok, nampak hanya karena kok. Kali yang sabar draw dengan urunya. Tahu ada mau urunya? Gure hello, hello dan gugur lo. Oh, mana? Kali yang sabar gua. Mau yang terjadi ke lagi? Lah. Kali yang kujo koran kuli lo. Lo nggak kenal nilai. Karena tiada yang berarti dalam budaya budayanya. Gure yang kecuali gure yang tahu misi. Olehnya yang kau yuk buka yuk menyalahkan lah kau belum beda belum pegah kalau dia kajir saja pajang nama belum klek-klek belum lok-lok belum timang-timang jatah malamnya hanya jali kalau pegang persiapan tubir dari gini kedih bukan Aceh sehingga bunga belum tekin bahan pesawat berangkari sebab kuno yang ini awal dia yang kuna pegah bangun bintang lagi pegah bah lebih terpen pun auna bintang dia pegah bah hana lumi tempat karena kali lumi janji insyaallah dari tanggal 12 sampai tanggal sekian lum berangkat malamnya memang hana acara tempat lum target dari gini lum istirahat ya dedo lum pegah waktu menung nyetira lum rubian ke diubanda lum riuh di bernun mah nak buku tuan, mana manhattan pergi, bahaya kita baju. Lom biu dia, lom dua dua awaknya dia, lom dua biu ini, lom apa beraya, lom dua biu juga dia bernaje. Tengah bunga lagi apa yang, dua apa drone, kah kerja mana? Menyentuh ke di anda kata umur lagi kerja, lom lagi apa? Nyolok guna pegang bawa drone, yang nak buat ini, lom kurung drone ada allu. Maya hana na pati, berti ilung di, lumaya dengan nunggu. Tilung ya ya kena, punya apa kaya, bawa kah, nak usah, ada obat tak kipul. Tapi menyatu mati, insyaAllah, obijit lung bantu, lung bantu. Kudra masa di awak drone, perleh no daya, yang baik lagi atas hana balu. Dan yang hai ilung di, yang tak ilung di, insyaAllah lung yu. Contoh nanti, hai mana kaya lagi? Ilu ngabiar, nak pegang bilik, sabo, buna api dalam. Ilu pergi pahangin dari rumah, pada mungkin buat jumpa kau. Nyah, nak lupa pejuk dah, nak pegang nanti. Artinya kebutuhan, yang kebutuhan hari-hari, mesti hana kita. Kalau nak pegang apa ayah, ya ya, kita kan sudah mikir ke pulau ini, hanya untuk lo. Idron perlu kita lihat, nah, nak tak menyanyian perlu, berangkat janji. Negeri pun lo, nomor bina bayar. Tapi bu bibi lung kirim dekatnya je ni yak jo nak jo uji ni am je ni yu yak intan kena pergi lung yak intan pagar lung mulia uji apa dek berangkat tahu mana baik madrona dia insyaallah
anak peng balum, anak peng bahamba Allah. Menyeh untuk kebutuhan tu hidayah, tapi ketiminda. Yang baik lagi, lakau ngendara baru, nyah anak pantat. Ini ibu belawanya. Tapi yang nampak doko, insya Allah. Yang lain daripada tayi mengkata anak pak doko, nyah baik lagi. Anak, menang kira-kira. Lebih dan kurang, lentuan lagi maaf. Dan Allah wa yakum ajma'in. Usikum wa nafsi bidakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.